Inilah klinik di Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, tempat Eva Sofiana, perawat berusia 33 tahun yang disiram cairan diduga bensin dan dibakar orang tak dikenal. Peristiwa terjadi pada Senin siang saat korban tengah beristirahat. Tiba-tiba dihampiri seorang pria tak dikenal yang masuk ke dalam klinik. Pelaku langsung menyiramkan cairan diduga bensin ke tubuh korban dan menyulutkan api. Menurut teman korban, pelaku beraksi seorang diri, mengenakan masker dan jaket, dan langsung pergi usai melakukan aksi kejinya. Ada teriakan, aduh, aduh, gitu kan. Saya, apa ini? Gitu. Terus kemudian, semakin lama semakin keras, semakin keras, dia keluar sini. Aduh, tolong mas, tolong mas. Nah, dia udah kebakar sini. Loh, kenapa kamu? Kenapa, Pak? Nggak tahu, mas. Nggak tahu, jadi, loh, kenapa? Ada yang bakar aku dikasih bensin disiram terus dicumet, mas. Loh, siapa yang melaku? Sudah lari. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka bakar parah dan harus dirawat intensif di rumah sakit. Polisi telah mengantongi identitas pelaku dan kini terus menyelidiki keberadaan pelaku. Ya, kita sudah ada sedikit titik terang, tapi sedang anggota masih terus berada di lapangan untuk segera menangkap dan mengungkap apa kejadian yang sebenarnya dari dan modus dari pembakaran ini. Dari keterangan sejumlah teman korban, perawat Eva telah bekerja di klinik tersebut selama 4 tahun. Korban telah memiliki suami dan 2 orang anak. Di mata teman-teman korban, perawat Eva dikenal sebagai pribadi yang baik dan periang.